Saudara, bocah kelas 1 sekolah dasar bawa kabur mobil saat tengah dipanaskan pemiliknya di Jakarta. Saat dibawa kabur, mobil sempat menabrak sejumlah kendaraan lain di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Tabrak lari mobilnya. Tabrak lari. Kamu dari siapa? Bapak lu kemana? Warga dan pengendara digegerkan dengan aksi membahayakan seorang bocah berusia 8 tahun di Kemang, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat mobil berwarna silver ini sedang dipanaskan pemilik di halaman rumah. Tanpa diketahui pemiliknya, bocah kelas 1 sekolah dasar ini langsung membawa kabur mobil menuju jalan raya. Ia mengendara mobil dari kawasan Bangka hingga ke wilayah Kemang hingga menabrak 5 sepeda motor dan beberapa mobil. Diduga bocah ini panik lantaran tak bisa menghentikan kendaraan jenis matic ini saat dikejar massa. Mobil pun dapat berhenti setelah menabrak pembatas jalan dan lampu lalu lintas. Bocah ini pun langsung menangis saat diamankan warga dan pengendara usai kejadian. Sejumlah warga dan pengendara yang awalnya ingin mengamuk sang sopir langsung mengunungkan niatnya saat mengetahui pelaku ternyata masih anak di bawah umur. Bocah ini pun langsung diserahkan warga ke polisi setempat untuk dimintai keterangan dan dikembalikan ke orang tuanya. Bawa mobil siapa, Bang? Bocah kelas 1 SD, Bang. Umur berapa tuh, Bang? 20 tahun anak, Bang. 6 tahun, 7 tahun kali ya? 20 tahun, Bang. Oh, gitu. Nah, banyak adik ada 2 mobil juga yang kena tabrak pas ngeliat kondisi anaknya, bocahnya, pelakunya bocah ya. Baru jalan aja gitu. Ya, motor ada 5 motor lah. Ditabrakin juga? Tabrakin. Rusaknya pada parah, Bang. Dia ngebut apa enggak? Mobil metik, Bang. Kayaknya gas mungkin panik jalan udah pada tabrak-tabrakin. Oh, gitu. Kalau gitu lah. Belum diketahui apa motif sang bocah nekat membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Sementara kasus kecelakaan dan upaya pencurian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Fediansa Marlupi, Kompas TV, Jakarta.